Bentuk berikut yang merupakan persamaan. Nah, yang mana nih ya? Kalau kita lihat yang A, itu ada 5 tambah 7 sama dengan 3 tambah 9. Ini bukan persamaan ya. Karena dia di sini huruf angka semua. 5 angka, 7 angka, 3 angka, 9 juga angka ya. Yang B sama A sama aja ya, cuma beda angkanya doang, berarti bukan persamaan. Nah, yang C, 8 angka ada hurufnya. Nah, ini baru persamaan nih. Sama dengan 10x, selain ada angka dia nempel sama huruf juga. Nah, berarti ini disebut persamaan. Yang D, 2 angka ya, min x ini berarti huruf ya. Benar, emang persamaan seperti kayak yang C, tapi ini tandanya nih yang jadi masalah nih. Kalau persamaan itu nggak boleh ada tanda lebih kecil, lebih besar. Namanya nanti bukan persamaan, tapi pertidaksamaan. Nah, jadi nggak boleh pilih yang D ya. Walaupun kalau ini diganti sama dengan, ini hasilnya bisa juga yang D disebut persamaan.